場に置いたんですよ。障害者バティ。はい、見ます。Semua aja gak ada yang penting. Semua aja gak ada yang penting ya. Seingat aku sih cuma make up. Gak sih, sebenernya aku gak inget. Sumpah yang packing ya. Cepetan. Lagi bikin transisi. Kalian nyuruh cepet tapi kalian masih nge-vlog. Mohon maaf, aku maaf. Kita bertiga di situ. Pokoknya kita intinya pelukan gini. Terus nanti gantian lagi. Gimana briefnya? Udah pelukan doang, nanti aku mau setiap tempat kita pelukan kayak gini. Pelukan. Oh. Eh, kita naik private car. Iya, karena baru baru kali. Hai. Kita bau mangga banget. Kita sekarang ngangon adik. Adek. Kemarin gue ngangon 2 orang, sekarang tambah 1 orang. I'm so mature. I'm so mature. I'm so mature. I'm so mature. Dan me a therapist. Ih, panas ya. Ti, kamu tuh belum tidur loh, Ti. Iya. Kok? Gak ada ngaruhnya, dibilangin. Soalnya kemarin aku minum bonek 4, guys. Hah? Tapi di jam yang berbeda. Iya. Tapi di hari yang sama. Jadi kayak aku biasanya kalau lagi sakit tuh gak minum obat. Aku minum, kalau minum obat tuh kalau misalnya aku udah ke dokter, kalau sakit yang di rumah doang tuh aku nggak pernah minum obat. Terus kemarin kayak aku kayak, wah, gua ke Jepang nih, gua harus minum. Udahlah, bodrek sama Neo Zep, sama Adam Sari, sama larutan cap badak, sama ini loh, sama madu, ada madu tuh, madu. Cio. Hasilnya madu itu yang kamu kasih Nata. Iya, madu tawo. Bukan itu malah gemuk fit. Ini madunya aku beli di Singapura, waktu aku lagi beradang. Sekarang udah enak kan? Udah, madunya belum 4. Iya, sekarang ini efek dia ini belum tidur tapi energinya kayak gini, baterainya kayak gini. Belum tidur. Enggak ngomong. Nah, sekarang mau dikasih makan dulu. 7 jam flight. Mampir Family Mart di Tol Bali, Kak. Kita dapat drivernya baik nih, orang Pakistan dan bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Enggak apa-apa. Dari Jepang nih. Langsung aja. I have been to Bandung. Oh iya. Bandung. Gak sabar turun, lapar bos. Iya. Iya. Terus selesai itu gak? Ada udah makan kopi tadi. Iya. Kopi onigiri. Oke. Let's go. Di rest area ini mau beli makanan dulu. Udah opening belum tadi? Hah? Udah opening belum? Udah. Nah, udah. Udah di tadi di apartemen. Gimana ya? Jadi youtuber mandiri. Tokyo Banana-nya Doraemon, guys. Tuh, guys. Tokyo Banana. Situ food. Lihat. Ini hari Hachioji ramen, set nasi, mini miso ramen. Mie tumbuk char siu. Saya jadinya kita mau makan, cuma kayaknya dibagi semua. Ada gak keburu juga. Di depan aja. Kayaknya foto dulu kan, saya juga. Jadi mestinya berangkatnya jam 8, cuma karena Fuji baru landing jam 9, jadi kita berangkatnya siang. Belanja makanan buat anak-anak. Ayo kita makan. Ini udang. Gue harus balik dikasih sebelum. Kak, itu apa? Minah banget. Kenapa mulutnya ditutup? So fresh. Ditutup mulutnya. Feels so new. Hah? Kenapa pada bandel-bandel banget? Cepat, minum sekarang. Ya udah, aku minum. Tapi kasih 50 juta dulu. Iya. Nih, cepat. Oke, Mama. Cepat. Iya. Ini sekalinya. Emang gini ya?
Kartu apa sih? Iya. Kita coba guys. Iya, emang gitu. Coba kamu coba dulu. Kartu apa? Kartu buat main. Bukan itu. Ya. Dia lagi si gaptek. Enak kan? Gimana? Ih, enak. Kemarin aku udah cobain. Jelly drink kan? Jelly drink. Asem tapi dikit doang. Abis ini ya, itu ada vitaminnya, ada 12 vitamin. Ada vitamin D, ada vitamin semua ada. Kita sudah sampai di Kawaguchi. Oleh Kawaguchi, terus kini kita mau ke cable car untuk ke salah satu gunung untuk melihat Mount Fuji dari atas. Aduh, kelakuan wanita. Kita kedatangan si Bontot. Anak Bontot. Anak Bontot. Sekarang mau naik cable car dulu guys. Tadi enggak tahu kenapa ini videonya ngawur ya. Ini kita first time juga sih ke sini, tapi di sini tuh karena dia di pinggiran Jepang, jadi bukan di city-nya. Itu benar-benar daerahnya tuh beda banget sama yang biasa kita tempatin. Jadi dari bentuk-bentuk rumahnya, tuh lihat deh. Ini tuh namanya Lake Kawaguchi. Cuma kita enggak ke situ dulu, kita mau ke naik cable car dulu aja. Jadi itu memang itu kayak tempat wisata gitu. Nah ini cable car-nya. Ini sinyal enggak, Kak? Ini cable car-nya. Sambil nyalain robotnya juga. Mantap banget. Trapaholics. Aduh, gila ngos-ngosan. Kita Kornaden. Cable car time. Kita lagi mau ke Mount Fuji Panoramic View. Cable car-nya kayak gini ya, lucu ya. Ada rabbitnya. One more, right? Gua mendalam lagi aja. Makan es krim. Foto di sini. Enak banget kan? Rasa dental. Maksudnya, paham gak sih maksudku rasa susu banget. Enak. Beda kok sama yang kemarin. Kalau kemarin kayak ada asinnya dikit ya. Ini enggak. Ini manis aja udah. Gimana? Enak banget kamera yang kamu taruh di kena. Enak. Beda kan? Aku tahu kamu tetap gak suka. Jadi Gunung Fujinya enggak kelihatan, guys. Fuji. Cuma ada Fuji Bontot. Iya. Anak Bontot, anak Bontot. Kamu mau nyebrang? Nih, habisin, habisin. Aku nggak terlalu suka soalnya. Makan itu pakai es krim enak. Udah susah tangan nih. Tempel lagi gulanya. Enak banget. Gak suka? Enak banget. Gila. Udah kayak. Penuh banget tadi bibir. Itu tadi aku gak jadi beli. Coba ya. Kayak gulanya, gulanya yang coklat. Itu kan kacang. Makanan di Jepang, nah. Biasanya kalau makanan di tempat seperti ini kan asal ya. Sekali doang aku makan makanan. Enggak apa-apa, aku buang. Tutup.
kita balik aja. Hari ini sih, ini karena hujan, jadi cloudy ya. Iya, jadi cloudy kecil. Kalau spring mungkin kalau sakura semua di sini bagus ya. Iya bagus. Mas apa? Aku dingin. Tidak mau. Tapi ngeliat ke kiri diketawain anak kecil. Terus ngajar kali. Gimana ya gini? Emosi. Jadi yang ngeledekin dulu. Dia ngeledekin dulu berapa takut sih anjir. Tunggu hidup gak pernah naik begini ya. Anjir, anjir. Kok gak nyampe nyampe sih? Tolong dong. Aduh, hiburan banget. Hiburan sama Kapio, hiburan banget. Tolong. Gak nyampe nyampe, anjir. Karena hujan, kita mau makan, kita belum makan benar dari tadi. Jadi kita hari ini mau makan di Somaru Suisan lagi. Aku tuh keinget-inget sama nasi yang dikasih krep mas. Krep apa kak? Namanya krep apa? Krep Masimaru. Kani miso. Krep Masimaru. Krep Masimaru tuh apa kak? Sal banget. Kani miso, itu enak banget. Mau bawa botol. Gue kayak mamang-mamang deh. Aku yang harus pakai ini. Karena lapar banget guys. Jadi kita makan di sini lagi. Ini tuh deket sama Shibuya Crossing, pas di belakangnya 109 Building, samping Uniqlo. Pantainya lupa. Padahal kemarin abis dari sini banget. Tuhan, masihkah lamaku untuk makan? Sabar ya. Karena perlu tini. Sehari ini Uti udah makan ini lima loh hari ini. Ya, udah ketampan gitu. Oh iya. Nice. Bisa bayangin kan betapa sukanya aku makan di sini sampai 2 kali dalam 1 minggu tuh. Tandanya bener-bener enak. Thank you. Ini adalah the star dish of this restaurant. Ini kani miso namanya. Ini enak banget. Ini enak banget kalau dicampur pakai nasi. Buh, gimana? Ini yang minta balik. Rasanya bikin keinget-inget. Gak bisa move on dari rasanya. Ada di Jakarta. Kamu bisa beli dari Tokped. Tapi rasanya nggak seenak di sini, beda tentu. Pasti minta balik lagi ke sini. Sesudah kita balik lagi. Enak banget. Kayak kuahnya enak banget sih, cobain. Itu besar kamera aku yang diangkat ya. Enak nggak? Kita udah selesai makan di Somaru Suisan. Terus ini sekarang kita mau strolling around Shibuya aja karena hujan di luar, jadi mungkin kameranya akan aku simpan ya. Karena masih agak gerimis, aku takut kameranya kena basah karena hujan. Lagi pada jajan. Iya, pada baru selesai makan, tapi mereka memang gak selesai-selesai makan. Laparan memang mereka tuh. Jadi yaudah, bye-bye. Semoga aja berarti. Ini masih. Udah. Semoga aja nggak ada yang penting. Semoga aja nggak ada yang penting ya. Seingat aku sih cuma make up. Enggak sih sebenarnya aku nggak inget. Sumpah impact ingin kalau di ya kita susah. Ini dana. Bilang ya. Aku tuh biasanya packingin barang aku tuh si Lucy kalau misalnya pergi keluar.
Karena kalau aku yang packingin pasti ada aja yang ketinggalan atau miss gitu loh. Jadi pas tadi hilang kan pada nanya apa aja yang hilang apa di tas itu, kayak gue nggak tahu lagi, baru day one aku tuh belum ngobrol-ngobrol tas itu juga. Jadi kayak apa aja di situ, kayak nggak tahu, seingat aku cuma make up. Alhamdulillahnya paspor, handphone dua, terus apa lagi tadi kameranya dia 180 ada semua. Ya, yang paling berharganya aduh kasihan. Oh. Ini musibah. Insyaallah dimaafin. Gak ada juga yang mau kayak begini. Kita tadi shock dulu, nanti kenapa tiba-tiba minta maaf ke Steffi? Jadi ada gelang dari Steffi di dalam tas itu. Dia suka banget, emang belakangan ini aku lihat dia pakai-pakai terus kemana-mana gelang yang pink itu kan, yang Hermes. Dia tuh lagi suka banget sama gelang itu, dipakai-pakai terus. Lagi jadi perempuan sampai dibawa ke Jepang. Oh. Terus tasnya hilang. Cuma tadi tuh kita lagi foto-foto. Aku benar-benar tadi lagi nge-vape di situ sampai aku tas-tasnya, terus habis itu Puji bilang, "Kakak sini, dia pengen fotoin aku." Terus kita majulah, terus ada orang ngajakin kita foto 3 orang. Udah ke-distract, tiba-tiba pas balik lagi tiba-tiba Puji jerit, "Kavio, tas aku mana?" Hah? Aku juga digituin kaget kayak, "Hah, di mana, Ti?" Langsung aku cari di jalan situ enggak ada. Terus aku pikir ketinggalan di train atau apa. Kalau ketinggalan itu kan sebenarnya kalau menurutku ya, aku udah sering banget kesini, aman banget Jepang. Tapi ternyata itu dari ada yang ngambil. Karena itu tas kita yakin banget ditaruh di situ. Aku sampai buka-buka video. Uti tuh bawa keluar dari stasiun Shinjuku keluar gitu. Masih ada, dia masih pegang. Dan emang bener-bener pas lagi foto dia taruh di jalanan. Jadi bener-bener emang diambil. Aku juga shock karena menurut aku Jepang tuh negara paling aman. Dan aku sering banget bangga-banggain ke orang-orang. Aku pernah dompet jatuh, handphone ketinggalan, itu orangnya sampai ngejer balikin ke aku kayak this is yours gitu. Tapi ternyata tapi udah enggak seaman itu, guys. Beda daerah kali, Kak. Soalnya tadi kan daerahnya beda. Di Shinjuku juga waktu itu. Soalnya aku ketinggalan handphone. Pas dari tadi aku lihat-lihat ya setiap daerah beda orang-orangnya. Tapi mungkin karena memang udah bertahun-tahun lamanya juga kan, jadi udah, iya, udah banyak turis, yang jadi tinggal di sini. Bukan orang Jepang asli juga, tapi aku yakin orang Jepang aslinya tuh baik-baik dan they believe in karma. Mereka nggak mau ngelakuin sesuatu yang bisa balik itu buruk ke mereka. Ya udah, jadi ini udah end of this vlog. Jangan lupa like, comment. Oh. Bye. Tutup dong. Okay guys, bye-bye. See you on our next video. Aww.